Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam persiapan dengan apa namanya kondisi pemain yang ada, memang kami banyak kehilangan pemain, tapi kita mencoba menjaga kebugaran. Walaupun ada beberapa kendala karena memang ada beberapa acara, tapi harapannya itu tidak mempengaruhi itu. Dan untuk pertandingan besok, harapannya juga pemain mempunyai ini pertandingan terakhir, harapannya mempunyai motivasi yang lebih. Dan saya pikir Persija dalam tren yang bagus, saat ini peringkat 2 ya, salah. Dalam hal ini buat kami mungkin sesuatu yang sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Di sepak bola apapun bisa terjadi. Mungkin banyak yang menilai mungkin Persija akan menang besar, harapannya kami akan menyulitkan di situ. Dan harapannya ada satu kekuatan dari kami yang harapannya bisa keluar besok. Jadi harapannya juga untuk pertandingan besok menjadikan pertandingan yang enak ditonton, menjadi pertandingan kompetisi terakhir, di pertandingan terakhir di kompetisi ini menjadikan hiburan untuk kita semuanya. Ya, baik, selamat sore semua. Secara persiapan dalam situasi ini, kami dalam situasi apapun ya, kami sudah siap untuk menjalani pertandingan terakhir di liga, di musim ini ya. Mungkin secara tim ya, kami pemain, kami siap memberikan yang terbaik lah untuk PS Sleman. Terima kasih. Artinya buat kami memang tidak ada yang sesuatu yang kami kejar, tapi ini prestis buat kami. Harapannya ini dibawa pemain bahwa pertandingan ini pertandingan penting untuk memberikan rasa percaya lagi dari supporter. Dan jadi buat kami untuk pertandingan besok pure harapannya kalau bisa menangkan, kami akan menangkan pertandingan. Tapi secara matematis memang sulit, tapi apapun itu yang saya bilang di awal, tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Mungkin itu. Ya, ini kita sayangkan seperti itu. Sebenarnya ini menjadikan kalau bisa hadir artinya memberikan aura-aura positif, harapannya kan gitu. Memberikan kepercayaan ke publik, masyarakat bahwa supporter juga bisa bersahabat kan gitu. Artinya seperti itu. Tapi apapun itu yang menjadikan keputusan rakor dari Persija ya, kami hargai di situ, kami hormati, dan kami sayangkan teman-teman supporter tidak bisa hadir. Tapi apapun itu, support dari teman-teman, doa dan dukungannya jelas kami harapkan. Dan harapannya pemain bisa tampil all out untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk supporter. Buat Ricky sebenarnya tadinya tidak mau saya mainkan terus kan gitu. Tapi perkembangannya lumayan. Dan gol-golnya beruntung ya, enggak sengaja ya. Iya, katanya enggak sengaja gugulnya. Ya, tapi apapun itu, di 3 pertandingan dia cetak gol, artinya ada progres dari dia. Harapannya ini menjadikan rasa percaya yang lebih. Tapi bukan berlebihan. Artinya ini suatu untuk bukan individual tapi tim. Jadi harapannya besok bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk PSS. Harapannya dia bisa tampil lebih baik dengan sebelum-sebelumnya, memberikan sesuatu yang positif untuk PSS, entah dia cetak gol atau memberi asis atau memberikan sesuatu yang lain. Harapannya bisa memberikan energi-energi yang positif. Itu aja sih. Mungkin ini salah satu pengalaman saya, artinya main di GBK suatu yang diimpikan kan gitu. Buat saya GBK stadion yang angker, stadion yang megah, stadion yang mewah ya. Jadi harapannya untuk teman-teman pemain ini menjadikan sebuah pengalaman bahwa stadion ini stadion yang luar biasa. Ada aura-aura yang menurut saya secara pribadi ada sesuatu aura yang memang sangat luar biasa. Dan ini harapannya memberikan energi-energi yang positif bahwa pertandingan besok pertandingan yang menarik, harapannya. Entah siapapun yang memenangkan pertandingan, harapannya ini bisa menghibur masyarakat seperti itu. Dan sebenarnya saya juga tentang GBK ini, ya itu tadi, sangat luar biasa.
kalau dibandingkan, maaf saya tidak meremehkan stadion lain, tapi buat saya ini rohnya Indonesia, Stadion Indonesia, mungkin itu.